Halo guys, balik lagi di channel gue Rizky Alfian. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana kita membuat CPA landing page di SmartLink di dashboard kita. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu CPA, silahkan klik link deskripsi. Di situ sudah ada penjelasan tentang CPA dan bagaimana cara mendaftar berbagai macam CPA. Di situ sudah berada. Nah, di sini saya akan buat tutorial dari dashboard Trave. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan boleh tinggalkan subscribe, like, komen, dan share. Oke, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu di Google Chrome. Nah, di sini sudah. Lalu untuk tahap kedua, teman-teman klik dashboard kalian. Di sini saya akan membuat dua smart link yang sama. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke bagian smart link ini. Di sini teman-teman langsung pilih klik aktif smart link. Nah, di sini teman-teman langsung create new smart link atau buat smart link baru. Nah. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan nama. Misal siapa gitu. User 1. Setelah itu teman-teman di sini pilih vertikalnya. Teman-teman mau bermain di apa? Setelah itu teman-teman klik di bagian traffic type. Teman-teman mau menggunakan email, sosial media, body, mobil, aplikasi chat, dan lain-lain. Kalau saya biasa menggunakan SEO. Langsung di sini teman-teman klik next. Seperti ini sudah jadi. Terus di sini teman-teman memilih proxy domain, mau menggunakan detailkata24.com atau yang finder. Kalau ini sama dating.detailkata. Terus di sini saya akan menggunakan data finder 365.com. Lalu klik save di sini. Nah, di sini sudah jadi, yaitu username SmartLink kita. Lalu teman-teman pilih copy, lalu tinggal klik save. Oke, di sini teman-teman udah jadi. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan telegraph ph di sini. Nah, di sini merupakan shorten link paling gampang. Ini silahkan klik apa, terus teman-teman bisa menambahkan titel, terus foto juga bisa. Terus setelah itu teman-teman diedit, misal saya akan membuat lalu di sini langsung klik. Setelah itu klik template. Nah, di sini sudah tersedia landing page-nya. Langsung kita klik publish. Nah, oke, di sini sudah jadi. Teman-teman. Nah, di sini sudah ada telegraph-nya. Nah, di sini teman-teman bisa klik copy.
Nah, teman-teman bisa langsung sebarkan di sosial media teman-teman. Oke, sekian video penjelasan tutorial di cara membuat landing page di CPA Smart Link. Semoga video tutorial kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bantu dukung channel ini agar semakin berkembang. Oke, saya Rizky Alfian, and bye.